Bang, apa saja Bang yang mau sampaikan kepada pengunjung yang berada di Pulau Mengkudu ini Bang? Yang datang ke Pulau Mengkudu ini Bang? Oh ya, harapan kami para pengunjung di Pulau Mengkudu ini supaya pertama jangan buang sampah sembarangan. Karena tidak disediakan sampah-sampah yang tidak akan disediakan. Nah, baik juga kata wisatawan yang katakan yang mau berkemping, di sini kalaupun ada bakar-bakar, ya kami mohon jangan dekat, terlalu dekat dengan pohon, karena kita mencintai alam juga kan, kita lestarikan alam di sekitar kita, jangan terlalu dekat dengan pohon, kita carilah posisi yang pas. Nah begitu juga untuk wisatawan yang para mandi, draping tentunya, ya harapan kami jangan ganggu lah dengan terumbu karang, karena pertumbuhan terumbu karang ini sangat lambat lautnya, jadi kita jaga laut, jaga laut menjaga kita. Nah, kalau untuk jalur menuju ke Pulau Mengkudu lewat mana yang bagusnya Bang? Oh iya, untuk sementara ini akses menuju Pulau Mengkudu pertama kita sediakan ada di melalui Pantai Blebu. Di situ ada perahu-perahu nelayan kita kerjasama dengan Pulau Mengkudu bisa mengantarkan ke Pulau Mengkudu. Di sini juga ada dari Pantai Batu Balak, pihak Kapai Hotel Batu Balak. Di sini juga ada dari Pantai Kunjir. Nah, kalau untuk pengunjung Bang dari mana saja Bang? Ya, biasanya kalau untuk hari-hari biasa ya seputaran Kalianda, namun kadang-kadang juga kalau untuk hari libur besar biasanya dari Palembang, dari Jakarta, Ibu Kota, ataupun Bogor, dan kota-kota besar lainnya. Oke, maaf dengan Mas siapa namanya? Dengan Mas Ridwan.